Itu ya bunga acara itu. Ya itu tempat untuk nongkrong, terus tempat untuk apakah kamu ada masa apa? Lalu di sini? Karena ini namanya Tara Bunga. Nah, Tara Bunga ini tempat kita bisa ngelihat view Danau Toba dari atas. Jadi ada tempat sebenarnya di bawah itu kita bisa turun juga, tapi aku belum pernah, walaupun aku lama tinggal di sini, aku belum pernah sampai turun ke bawah. Harusnya sih cari tahu caranya gimana. Kata papa mama udah ada tempat trek jogging yang terbaru, tapi aku belum pernah turun. Harusnya mereka datang ke sini, mungkin kita lusa datang lagi ke sini. Ayo kita lihat yuk, view-nya bagus banget, harusnya bawa turun. Sekarang kita ada di salah satu tempat yang menjadi favorit juga di sini. Ini namanya Tara Bunga, lihat tuh, langsung pemandangan Danau Toba. Wow, indah sekali, dingin lagi, seru. Oke, okay, Dio, you like that? Ya, sorry, ada dia mau nyari grasshopper. Me. Oh no. Ini pi. Jangan dikill ya, nanti kalau udah dilepasin lagi ya. Tapi kita ini namanya Tara Bunga Bali, guys. Nah, kalau zaman dulu sih pas waktu SMA kita, kalau aku sering main ke sini. Jadi main dulu sama teman-teman. Kalau dari sekolah biasanya JJS. Jadi rame-rame ke sini. Terus habis itu kalau sama teman-teman dulu ada yang naik motor, ada yang naik Vespa, main ke sini. Terus duduk aja gitu ngeliatin pemandangan di sini gitu. Jadi ini cukup sangat berkesan sih sebenarnya tempat ini kalau buat aku. Salah satu tempat favorit juga karena biasanya di sini tuh ya kayak gini nih, pada nongkrong di sini gitu. Dan dulu nggak serame ini, soalnya kan ya berapa puluh tahun yang lalu ya. Beda gitu. Sekarang udah agak lebih rame, udah mulai ada rumah-rumah dan ada tempat orang jualan. Jadi buat kalian yang mau main ke daerah sini, ke Bali dan sekitarnya, kalian harus datang ke sini karena view-nya bagus banget. Dan di sini itu yang paling keren itu kalau dia itu lagi sunset. Jadi kalau sunset itu kalau dia turun dan memang awannya nggak banyak, warnanya bagus banget. Jadi itu bener-bener warnanya itu kayak orange jingga dan itu keren banget deh pokoknya. Dan turunnya itu emang di danau gitu kan, jadi itu kayak keren banget. Pokoknya itu kayak tenang, ada mungkin banyak yang dapat inspirasi dari sini kayaknya. Jadi harus main ke sini ya, harus. Satu dua-duanya dapat gak? Gak berhenti hampir kenal ya. Satu dua keberat awas aja judul dia judul dia judul dia sebelah lu. 3, 2, 1 go. Aset negara ini. Lagi. Kalau lu gua diamin. Lagi. Aduh. Lagi. Udah takut kena. Sakit tinggal. Iya, mau ganti. 1, 2, 3. Robert Lara.
nggak dia bentuk love-nya? Tiga love ya? Tangan dia nggak bisa bentuk. Oke guys, itu tadi romantisnya kita yang di Tara Flower ya. In English is Tara Flower. Kalau di sini bilangnya Tara Bunga. Kita udah tadi kayak bintang film Hollywood ya. Kita ingat masa-masa kita pacaran dulu, kita sangat romantis ya memang. Jadi supaya kalian tahu sedikit lah apa cara kita untuk menikmati hubungan kita. Ya kita romantis-romantisan walaupun awak nih gak romantis sama sekali. Ya nah. Itu tempat-tempat aku waktu SMA, Pak. Itu ya, bunga acara itu. Ya, itu tempat untuk nongkrong, terus tempat untuk Apakah kamu ada masa apa? Lalu di sini? Ya, cita-cita monyet gitulah. Wah, ternyata dia monyetnya ada di sini. Mana? Tuh, ketawanya udah. Oh, dia cinta monyetnya di sini, guys. Bukan, itu kan anak-anak SMA. Anak-anak SMA pacaran JJS. Dah, kita jangan bicarain masa jalan sore. Cinta-cinta monyet lah. Namanya juga monyet kan. Dan bangga enggak Bang punya di sini ternyata ada tempat sebagus ya, ini Pak. Ini bagus sekali tempatnya ini, gitu. Guys. Ya, ini kalian, Balige Sumatera Utara. Balige Sumatera Utara kalau udah ke sini daerah sini harus main ke sini. Enaknya sore-sore ya kayak gini nih mau sunset atau mungkin pas sunrise. Jadi bisa lihat cahaya itu begitu muncul dan tenggelam tuh indah banget di sini untuk foto, untuk video. Katanya ada tempat baru sebenarnya di sini, ada yang jogging tracknya udah rapi, ada macam-macam kata papa mama. Cuma mereka nggak bisa temenin kita, mungkin next day atau kapan kita coba lagi. Katanya ada tempat yang baru yang seru yang di sini Pak. Sini. Iya. Mungkin ini namanya kan Tara Bunga 2. Iya mungkin, iya benar-benar, benar-benar. Nanti kita main kesini lagi, tapi ini aja udah seru. Nanti mungkin kita bisa explore lagi ya. Oke. Sampai ketemu di tempat-tempat berikutnya. Nanti kita akan videokan lagi, kita akan kasih tahu sehingga ke tempat-tempat yang indah di daerah Sumatera Utara ya. Oke. Bye bye. Hi guys. Hal Nadia. Di sampai mana ini? Udah sampai di hotel. Guys, sekarang kita mau lihat mana hotelnya. Ya, kita udah nyampe di hotel La Bersa namanya. Istirahat nih. Ya, sama kartu kan. Kita akan stay di sini selama 2 hari. Ya. Ayo. Halo Bang Judika. Oke, makasih. Makasih ya. Baru tamunan ya. Iya, iya. Hai, Mas. Kita ke kamar dulu, kita ke kamar dulu guys. Kita udah di La Bersa namanya. Yuk, mas. Mau istirahat untuk hari ini, Bang? Kita mau istirahat dulu sebentar. Kartunya nak. Kartunya. Iya. Mari kita lihat kamar di dalam. Wah. Itu. Kita nggak jauh-jauh dari Danau Toba guys. Di Danau Toba guys. Dan sawah lagi. Aduh guys, kayaknya udah agak lelah hari ini, jadi gua mau santai-santai dulu, mau duduk-duduk dulu sambil nonton TV dulu. Gua kesana. Dia mau jadi aktor gitu. Coba aktornya gimana? Itu kartun. Aduh guys, udah agak lelah hari ini karena aku dari mana ya, dari Jakarta. Event malam, terus pagi-pagi packing, terus udah nyampe ke sini.
langsung pergi bareng keluarga ke beberapa tempat karena udah kangen banget juga main di Balige, terus tadi ke Tarabunga, kita udah makan di Kaldera, dan masih banyak lagi kegiatan kita besok. Jadi kita mau istirahat dulu hari ini, sampai di sini dulu, sampai ketemu besok hari ya. Bye bye. Hai guys. Kita terlalu sumri gak ya? Gimana tadi videonya? Gimana? Seru keren, kan? Keren kan? Seru kan? Nah, jangan lupa tonton terus biar kita semangat buat karya-karya lagi ya, gak Pak? Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like, dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet. Tanda loncengnya, itu gratis, gak bayar. Oke? Okay? Like, love, oke? Okay? Subscribe!